Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Yang berbahagia, orang kaya-kaya Panglima Bukit Tantang, Sri Ahmad Din Raja, Datuk Sri Yop Junior bin Haji Yop Adlan, Orang Besar Jajahan Batang Padang. Yang berhormat, Datuk Haji Samsudin bin Haji Abu Hassan, Pengerusi Jawatankuasa, Ahli Ewan Pengguna, Sumber Manusia dan Masyarakat Sivil, merangkap Ahli Dewan Undangan Kawasan Air Kuning. Yang berbahagia Tuan Haji Razali bin Bakar, Pegawai Daerah Batang Padang. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Rashid bin Ayub, Orang Besar 32. Yang berbahagia Haji Osman Hairi bin Abdul Malik, Orang Besar 32. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Arsyad, Timbalan Ketua Polis Daerah Tapah. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam bin Matno, Pegawai Takbir Agama Tapah. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Yang berusaha Pengulu-Pulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Taparut, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Tuhan Yang Maha Agung kerana dengan limpah kurnianya jua, maka kita diberikan waktu dan kesempatan, dianugerahkan kesihatan dan kewarasan akal, didorong dan digerakkan minda serta deria rasa untuk kita sama-sama berkumpul di Masjid Jami' Taparut ini untuk majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang 1435 Hijrah. Majlis juga mengambil kesempatan ini mengalu-alukan dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran yang berbahagia orang kaya-kaya Panglima Bukit Gantang Sri Ahmad Din Raja, Datuk Sri Yop Junior bin Haji Yop Adlan, Orang Besar Jajahan Batang Padang, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Majlis juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang telah dapat meluangkan masa untuk hadir bersama kita pada malam ini walaupun dalam kesibukan serta ruangan masa yang terhad, semata-mata ingin bersama dalam majlis tilawah Al-Quran pada malam yang berbahagia ini. Bagi meneruskan acara dan semoga majlis kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala, majlis mempersilakan yang berusaha Al-Fadil Ustaz Haji Hamid bin Adam untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Kamna yuafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azizil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulub dawa'iha, wa'afil abdan shifaiha, wa nur absar diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa bihi wasallim. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, kami menadah tangan mohon ampun dan mengucapkan kesyukuran di atas limpah kurnia serta izinanmu kami dapat berkumpul di Masjid Jami' Taparut pada malam ini sempena majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang bagi tahun 1435 Hijrah. Semoga ianya beroleh keberkatan dan kehidupanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tunjukilah dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Ingatkanlah kami apa yang telah kami luput dari Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk membaca pada waktu-waktu malam dan siang. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Terimalah doa dan amalan kami. Terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkau lah Maha Penerima taubat bagi Maha Mengasihani. Allahumma ajirna bil afiyati wassalamah wa qina min sakratil istiqamah wa 'izna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka samiu'ud du'a.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bagi menyempurnakan majlis perasmian tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang 1435 Hijrah, majlis dengan hormat dan berbesar hati mempersilakan Yang Berbahagia Orang Kaya-Kaya Panglima Bukit Gantang, Seri Ahmad Diraja, Yang Berbahagia Datuk Seri Yop Junior bin Haji Yop Adlan, Orang Besar Jajahan Batang Padang, untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan majlis dengan segala hormatnya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bertujuh kepada Allah Pencipta sekalian alam dan menjadikan Al-Quran pedoman umat. Salat dan salam kita tujukan kepada tujuan sebesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ketinggalan juga kepada isteri dan kaum keluarga baginda. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Samsudin bin Al-Wartan, Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna Sumber Manusia dan Masyarakat Festival Merangkap Adun Air Kuning, Yang Berbahagia Puan Haji Zalidin Bakar, Pegawai Daerah Batang Padang, Yang Berbahagia Encik Khairul Anwar di Ramli, Ketua Penolong Pegawai Daerah Muslim River Merangkap Yang Dipertua Majlis Daerah Tanjung Malim, Yang Berbahagia Ramsar-Ramsar Negeri, Yang Berbahagia Ustaz Khairul Nizam bin Makno, Pegawai Tadbir Agama Daerah Batang Padang, Yang Berbahagia Pada Penolong Pegawai Daerah, Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz-Ustaz Pegawai Penyelaras Masjid Daerah dan Tapah dan Sebelumnya, Yang Berbahagia Jemaah Hakim Tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang, Tuan Pengerusi dan Ahli Tanpuasa Menteri Jamit Tapah Road, Tuan-Tuan Imam, Pengulu-Pengulu Mungkin, Pengerusi-Pengerusi Masjid dalam daerah Batang Padang, Ketua-Ketua Kampung dalam daerah Batang Padang, Muslimin Muslimat Kehadirin Kehadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam yang penuh perkataan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Ilahi di atas izinnya dapat kita menghadiri Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang pada tahun ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam sebagaimana yang kita sedari dan maklumi adalah agama yang Allah SWT turunkan. Oleh yang demikian, tentu semua panduan dari kecil-kecil, dari perkara sehingga besar-besar perkara seperti pentadbiran negara dan kepimpinan umat sudah tentu sendiri oleh Allah SWT melalui kitabnya Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Keimanan dan ketaatan kepada Allah melalui Al-Quran dan keiman dan ketaatan kepada Rasul melalui Al-Hadis bukan suatu pilihan, malah kedua-duanya adalah kewajiban. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam akan pincang akidah. Akidah boleh dirosakkan sekiranya wujud di kalangan kita melampaui batas dengan memilih salah satu daripadanya, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sehubungan itu, kefahaman golongan anti-hadis jelas
jelas sesat, lagi menyesatkan, dan wajar semua dari kalangan kita menghindarinya. Oleh yang demikian, majlis tilawah Al-Quran yang kita anjurkan pada malam ini merupakan satu medan untuk memahami Al-Quran yang telah terbukti dari segenap dimensi keilmuan, sama ada sains, teknologi, pertanian, ekonomi dan lain-lain lagi. Sempena majlis tilawah Al-Quran mereka daerah Batang Padang bagi tahun 1435 Hijrah bersamaan 2014 Masehi dengan tema Wasatiyah Tonggak Kesatuan Umat, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan semua umat Islam supaya kembalilah kepada ketaatan dan kepatuhan 100% kita kepada dua tinggalan Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang dengan mentaati keduanya kita semua dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang menjayakan majlis pada malam ini. Setinggi-tinggi tanya kepada pemenang yang kita doakan akan dapat menjulangkan nama daerah Batang Padang di peringkat yang lebih tinggi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya sebut meresmikan ujian tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang bagi tahun 1435 bersamaan 2014 mati. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, acara pada malam ini diteruskan lagi dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat akhir bagi daerah Batang Padang. Untuk itu, saya menyerahkan majlis ini kepada pengacara Majlis Tilawah bagi meneruskan acara Tilawah Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih juruacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan bagi sama-sama mengimarahkan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang pada malam ini. Majlis tilawah Al-Quran daerah Batang Padang pada tahun 1435 Hijri bersamaan 2014 Masihi disertai oleh 3 orang qori dan 3 orang qori'ah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang pada malam ini dimulakan dengan menjemput dan mempersilakan peserta pertama. Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah bermula dari ayat 30 dengan tarannum wajib, Hijaz dan Ras. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'al
Qalu ataj'alu fiha min yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. قال إني أعلم ما لا تعلمون وألم آدم الأسماء فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.
Seterusnya, Mandes menyebut dan mempersilakan peserta yang kedua,
Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-A'raf bermula dari ayat 154 dengan tarannum wajib Sabah dan Hijaz. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Untuk makluman, peserta yang kedua tadi ialah Puan Hasnah binti Nari. Seterusnya, majlis menyambut dan mempersilakan peserta yang ketiga. Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Ali Imran bermula dari ayat pertama dengan tarannum wajib di harakah dan ras. Majlis mempersilakan. الذين كفروا بآياتنا
أرحام كيف يشاء.
Barakallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta yang ketiga pada malam ini. Majlis mengucapkan terima kasih. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan menandungi kebenaran yang menyesatkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Qur'an yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab siksa pada golongan yang bersalah. Untuk makluman, peserta yang ketiga tadi ialah Encik Muhammad Azlan Shah bin Zakaria. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang keempat. Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Maidah bermula dari ayat 98 dengan tarannum wajib, Soba dan Hijaz. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala
Untuk makluman peserta yang keempat tadi ialah Puan Latifah binti Haji Ahmad. Seterusnya, majlis menyebut dan mempersilakan peserta yang kelima. Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-An'am bermula dari ayat 74 dengan tarannum wajib Hijaz dan Siqah. Majlis mempersilakan.
Thank you.
Surakallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta yang kelima pada malam ini. Majlis mengucapkan terima kasih. Dan kami juga dari hadapnya sebahagian daripada jatuh nenek mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami telah pilih mereka serta kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dan dengannya yang memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kalau mereka terputuskan yakni Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugur dah dari mereka apa yang mereka telah lakukan, yakni dari amal-amal yang baik. Untuk makluman, peserta yang kelima tadi ialah Encik Zafar bin Awaluddin. Seterusnya, majlis menyebut dan mempersilakan peserta yang keenam. Beliau akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Anfal bermula dari ayat 24 dengan tarannum wajib soba dan ras. Majlis mempersilakan.
dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim oleh peserta yang keenam pada malam ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Wahai orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyuruh kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan diimpunkan. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa pada bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Berat azab siksanya. Untuk makluman, peserta yang keenam tadi ialah Puan Salasiah binti Ayub. Sidang hadirin hadirat tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, dengan berakhirnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim sebentar tadi, lengkaplah sudah majlis tilawah Al-Quran mereka daerah Batang Padang untuk tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada jurucakap majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengacara majlis bagi tilawah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita menunggu pengiraan markah bagi pemenang majlis tilawah Al-Quran bagi peringkat daerah Batang Padang, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Haji Bahari Yub, pengerusi Masjid Jami' Tapa, untuk memberikan sedikit tazkirah. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Mustabihu bidani wa khairu wa ba'du. Yang selesai saudara pengacara majlis Keisan, yang amat berbahagia orang kaya raya Panglima Bukit Gantang Sri Ahmad Diraja Datuk Sri Yung Junia bin Yung Adelan, orang besar Gerhana Matang Padang, yang merahmat Datuk Haji Samsudin bin Haji Abu Hasan Prabu Pengurusi Jatan Pasar Hari Baru Berguna, sumber manusia dan masyarakat sivil, NGO Merangkap Aduan Air Kuning, yang berbahagia Tuan Haji Razali bin Abu Bakar, Pegawai Daerah Batang Padang, yang berbahagia Encik Khairul Anwar bin Rami, Ketua Penolong Pegawai Daerah Slim River, merangkap yang dipertua Menteri Daerah Tanjung Malim, yang berbahagia orang-orang besar 32 Datuk Abdul Rashid bin Ayub dan Dr. Osman Khairi, yang berbahagia Pegawai Tadbir Agama Negeri Daerah Batang Padang, dan yang berbahagia Tuan Penolong-Penolong Pegawai Daerah, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz-Ustaz Pegawai Penyelar Rahmat Daerah Tapa dan Slim River, yang berbahagia Jemaah Hakim Tilawah Al-Quran Perancang Daerah Batang Padang, Tuan Pengungsi dan Lajatan Kuasa Masjid Taparo, Tuan-Tuan Imam, Pengurus Pungkim, Pengungsi-Pengungsi Masjid dalam Daerah Batang Padang, Ketua Kampung dalam Daerah Batang Padang, Muslimin, Muslimat, Fadilin, Fadilat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi tempat-tempat yang sungguh istimewa dan mulia pada malam ini, sebuah masjid yang disematikan sebagai rumah untuk kita mengadakan tilawah Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat bahagia dan kebalasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tilawah Al-Quran, Nabi sangat-sangat menggalakkan supaya umatnya sentiasa tidak lekang dari membaca Al-Quran, membawa sebagai zikir Allah dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faqbalu min ma'dabatu mastata'tu. Bahwa sesungguhnya inilah Quran yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka terimalah hidangan itu dengan sebaik mungkin, dengan sebesar-besar peluang untuk kita tidak melepaskan hidangan yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita. Inna hadzal Qur'ana hablullah, sesungguhnya Quran itu adalah perintah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wan nurul mubin, satu cahaya yang amat terang untuk kita menjadi panduan. Wa shifaa'un nafi'un 'ismatun liman tamassaka bih, dan satu penyembuh yang amat-amat mujarab dan merupakan penangkal yang tidak akan lekang daripada kita. Oleh itu berpeganglah sesiapa yang sudi berpegang kepada penangkal yang Allah Ta'ala berikan itu. La yazi'u fasta'atabu wa la yu'awwaju fayuqawm, dan ianya tidak akan merupakan hilang di telan arus, dan keajaiban akan kekal bersemadi. Wala tanqadi ajaibahu, dan tidak pernah akan hilang keajaibannya. Wala yahriqu min kathrati raqi, walaupun sekali mana banyak kita membaca Al-Quran, pahalanya tetap akan dapat kita terima daripada Allah. Fa inna Allah yadurukum ala tilawati, oleh sebab itu berpadalah, berilah satu masa untuk kita sentiasa menyumbang untuk membaca Al-Quran, dan bersama dengan itu pahalanya akan menurut. Kullu harfin 'ashara hasanatin, Nabi kata setiap satu huruf yang kita baca Al-Quran itu ia merupakan balasan 10 kebajikan. Amma inni la aqulu, dan Nabi tidak pernah kata bahawa alif lam mim satu huruf, tetapi sebenarnya alif lam mim itu adalah huruf-huruf yang terdiri per huruf yang hidup, dan pahalanya pun mengikut banyak huruf itu sendiri. Pada satu ketika Nabi Allah SAW telah menasihatkan seorang sahabat yang bernama Abu Zah dengan katanya, alaika bi tilawatil Quran wa dzakarallahu fa innurul laka fil ardh wa dzukrun laka fis sama', dalam kamu sentiasa wahai sahabatku Abu Zah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu nur,
Sesungguhnya Quran dan zikir itu merupakan cahaya fil ab, cahaya kamu di atas muka bumi. Dan wadukrul laka fisamai merupakan simpanan kamu yang kekal di atas langit. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita menumpukan perhatian kita kepada ibadah, membaca Al-Quran dan bersyukur menumpukan ilmu merupakan zikir yang tidak akan putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga berkata, li'anna tabatu fata'alama ayatan min kitabillah, pelajarilah, belajarlah sekurang-kurangnya satu ayat dari kitab Allah setiap pagi. Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman, sesungguhnya karena Al-Quran itulah yang menunjukkan, meninggikan atau merendahkan darjat sesatu kaum. Allah Subhanahu wa taala sebagai pengunjungnya selamat kita kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Surat ayat yang ke-29 yang bermaksud bahwa inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad untuk umat kamu sebagai satu kitab yang amat banyak mengandungi keberkatan. Keberkatan berarti sedikit cukup, banyak tidak berlebih. Dia jabbaru ayati supaya kamu dapat memerhatikan kedudukan apa yang diturunkan oleh ayat itu sendiri untuk pengetahuan kita. Wali tadakkarun abad, bagi mereka yang berakal mengambil iktibar. Setakat itu huraian kita untuk nanti keputusan tilawah kepada malam ini. Semoga dengan apa yang kita nyatakan tadi merupakan satu daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi panduan kita bersama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Bahari Yub di atas tazkirah sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis diteruskan lagi dengan pengumuman nama pemenang bagi tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang. Untuk itu, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Nizam bin Makno, pengurusi Jemaah Hakim, untuk mengumumkan nama pemenang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Seri Yop Junior bin Yop Adlan, orang besar jajahan Batang Padang, yang berhormat Datuk Samsudin bin Abu Hassan, ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, merangkap Adun Air Kuning, yang berusaha Tuan Haji Razali bin Bakar, pegawai daerah Batang Padang, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, pegawai Masjid Tapak, pengulu-pengulu mukim, ketua-ketua kampung, seluruh yang terkawasi Masjid Tapak Harut, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini kita dapat menganjurkan majlis tilawah Al-Quran dekat daerah Batang Padang. Pada keseluruhan persembahan bacaan Al-Quran dari para qari dan qariah adalah pada tahap yang sederhana dan boleh diperbaiki lagi. Para qari dan qariah perlu memberi tumpuan kepada sifat dan makhraj huruf, kawalan suara, di mana qari dan qariah terlalu mengawal suara sehingga nada sepatutnya tertahan dan agak gugup. Walau bagaimanapun, para jemaah hakim berpendapat terdapat qari dan qariah yang agak baik bacaannya, yang berjaya mengawal suara serta menjaga bidang-bidang tajwid, fasahah dan kawalan suara. Markah yang melayakkan para qari dan qariah untuk menduduki majlis tilawah Al-Quran peringkat saringan Negeri Perak adalah 78%. Tarikh saringan negeri adalah pada 22 hingga 23 hari bulan 3 2014 bertempat di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membesar hati saya ingin umumkan keputusan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang bagi tahun 1435 Hijrah
bersamaan 2014 Masihi. Bahagian Qarib. Tempat ketiga dengan memperoleh markah sebanyak 58% jatuh kepada Encik Samsul Rizaki bin Zakaria. Tempat kedua dengan memperoleh markah sebanyak 78% jatuh kepada Encik Azlan Shah, Encik Muhammad Azlan Shah bin Zakaria, dan Johan jatuh kepada Encik Zabah bin Awaluddin dengan markah 83%. Bahagian Qari'ah. Tempat ketiga jatuh kepada Puan Hasnah bin Nari dengan markah 46%. Tempat kedua jatuh kepada Puan Salasiah binti Ayub dengan markah 55%. Manakala Johan jatuh kepada Puan Latifah binti Haji Ahmad dengan markah 65%. Jadi terdapat dua daripada bahagian Qari yang layak untuk menduduki saringan di peringkat negeri. Saya bagi pihak Jemaah Hakim mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, dan keputusan Jemaah Hakim adalah mutamad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dihormati sekalian, atas cara kita pada hari ini diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang bagi tujuan itu. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Razali bin Bakar, Pegawai Daerah Batang Padang, untuk mengiringi yang berbahagia orang kaya-kaya Panglima Bukit Gantang Sri Ahmad bin Raja Datuk Sri Yob Junior bin Haji Yob Adlan, Orang Besar Jajahan Batang Padang, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang. Dipersilakan. Bagi pemenang, bagi tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang, bagi tempat ketiga untuk Korea dimenangi oleh Puan Hasnah binti Nariah. Majlis mempersilakan. Untuk tempat kedua pula dimenangi oleh Puan Salasiah binti Ayubah dengan Puan Salasiah binti Ayub. Majlis mempersilakan. Dan bagi Johan, karya tilawah Al-Quran peringkat daerah Batang Padang, jatuh kepada Puan Latifah binti Haji Ahmad. Majlis mempersilakan. Untuk tempat ketiga, Qari jatuh kepada Syamsul Rizaki bin Zakaria. Majlis mempersilakan. Naib Johan pula dijemput Muhammad Azlan Shah bin Zakaria. Dipersilakan.
dan Johan jatuh kepada Encik Zabah bin Alauddin. Untuk itu majlis mempersilakan. Seterusnya, sebagai tanda kenangan dan ucapan terima kasih di atas kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Eugenia bin Haji Yop Alan, majlis dengan sekoraknya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ratani bin Bakar untuk menyampaikan tanda kenangan dan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis kita pada hari ini berakhir di sini. Saya bagi pihak parti ingin merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah hadir bagi menjayakan majlis kita pada malam ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.